Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata seorang lelaki kepadanya, aku biasa amalkan suatu wirid dari sejak aku kecil sampailah kini, dan aku berdiri 2 rakaat. Lalu aku terus jatuh tidak sedarkan diri. Sidi Jailani radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, barangkali ada suatu pandangan pada dirimu dari pandangan amalan-amalan yang lalu, yang disambarnya engkau oleh pandangan seorang siddiqin dalam perjalanannya kepada Tuhan. Dia senang dengan kelakuanmu. Dia senang dengan kelakuanmu itu. Lalu berkata kepada kumpulan teman-temannya, ambil si fulan itu dan bawa dia bersama kamu. Ya, memang bagi Allah dalam hari-hari zaman kamu ini ada limpahan kurnia yang khusus. Maka cuba perhatikan dia untuk kamu perolehinya. Mungkin hatimu sudah tua kerana rajanya telah menempat kamu di pintu pendekatannya. Boleh jadi juga kerana lemah pada zahir, tetapi batin tetap kuat. Mungkin dari lemah menghadapi yang agung oleh hatimu, kulitnya kecut kerana takut. Lalu kegairahan dan tanggungan budi telah menyambar rahsianya. Hatimu mula melihat pintu Tuhanmu. Lalu ia dikelubungi oleh kehebatan dekat dengan Tuhan itu. Maka ia telah jatuh pingsan. Sesungguhnya, pada memeliharakan hati itu tidak akan habis-habis kerjanya. Kerana satu zarah dari amalan hati itu adalah lebih baik dari amalan yang zahir 1000 kali. Tetapi selama yang fardu-fardu itu dan yang sunat-sunat itu tetap dapat dilakukan, maka tiada mengapa dan tiada bahayanya. Al-Junaid pernah diberitahu bahawa Ada seorang berdiri di atas batu gilingan yang membawanya berkeliling di bawah sedarnya. Dia tidak makan dan tidak minum. Maka berkata Junaid, lihat keadaannya di masa-masa solat. Jawab orang itu, ya, apabila dia mendengar suara muazzin berazan memberitahu masuknya waktu solat, dia tenang semula. Yani dia melakukan solat itu. Kata Junaid lagi, tidak mengapa. Memang ada orang yang kuat beramal dari sejak kecil lagi sampai masa wafatnya, dan ada yang dapat beramal sampai masa dia lemah. Jika semua itu dari segi dekat dan dari segi ilmu atau musyahadah, yani penglihatan, maka tidak mengapa. Tetapi jika dari selain yang disebut ini, maka nyatalah itu adalah syaitan yang sedang memperdayakannya dan jiwa jahat yang mengacaunya. Bersahabat dengan hukum menghasilkan ilmu, lalu ia menghasilkan pula rahsia. Apakah engkau pernah dengar semua ini? Putuskan pertalianmu, yakni dari manusia, kemudian engkau sambungkannya, yakni dengan Tuhan.
kemudian barulah engkau disampaikan ke suatu makam itu. Wahai ruginya orang-orang yang sedang duduk di toko-toko tamakkan dunia dengan panjang cita-citanya dan keinginan pangkat dan darjatnya. Tidak hairanlah nanti akan mati batinmu dan hitam hatimu. Nabi SAW bersabda, innal quluba la tasda'u wa inna jila'aha qira'atul qur'ani. Sesungguhnya hati itu boleh berkarat dan kirapan hati itu dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuki kami dan tunjuki yang lain dengan kami. Rahmati kami dan rahmati yang lain dengan sebab kami. Kenalkan kami kepada Allah dan kenalkan yang lain dengan sebab kami. Dan jadikan aku orang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Mula hubungilah dirimu, yakni dengan para guru sufi yang menunjuki jalan kepada Allah. Kemudian barulah engkau jalan sendiri. Kemudian barulah engkau sampaikan yang lain ke jalan yang satu itu. Asak dirimu, tekankan dirimu dengan ilmu terlebih dahulu. Kemudian barulah engkau menyendiri dan berkhalwat. Siapa yang menyembah Allah dengan kejahilan, maka apa yang akan merosakkannya lebih banyak dari apa yang membetulkannya. Ambil denganmu lampu suluh syariat Tuhanmu. Dengan hukum engkau memasuki ilmu. Putuskan semua sebab musabab, pisahkan dirimu dari semua teman dan jiran. Muslimin dan muslimat, selamat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kisah dan tajuk kita pada pagi ini tentang futuhat. Futuhat yakni kurniaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bila mana hambanya dipilih oleh Allah, maka diberikan kepadanya jalan-jalan pendekatan. Diberikan kepadanya kefanakan diri untuk melihat kepada baqa, yakni berkekalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Syam Abdul Qadir, dia ditanya dengan satu soalan. Dia kata ada orang semayang. Ada seorang tu, orang ni bertanya tentang dirinya. Dia kata, biasa aku amalkan wirid daripada kecil sampai sekarang. Kemudian aku solat 2 rakaat. Tiba-tiba aku pingsan. Kenapa boleh jadi macam tu? Ketika beribadat pingsan. Ketika beribadat seperti ada sesuatu yang berlainan daripada kebiasaan. Maka kata Syam Abdul Qadir, dia ada 2 keadaan. Wa ima ia gangguan syaitan. Dan ia maklum tentang gangguan syaitan. Wa ima ini adalah kurniaan yang Allah berikan. Bila mana seorang buat ibadat, seperti dia baca Quran, seperti dia solat, seperti dia berzikir, tiba-tiba datang ghaibubah, datang keadaan-keadaan yang aneh. Antaranya ialah pingsan. Antaranya lidahnya menjadi keluh, tidak mampu lagi berkata-kata. Antaranya datang ketakutan yang melampau. Antaranya datang rasa lapang yang luar biasa. Sifat-sifat ini berbeza mengikut siapa ataupun mengikut orangnya. Kerana kesan dalam ibadat tadi, pengaruh ibadat. Umpama kita tengah makan sesuatu, tiba-tiba pingsan. Tengah makan sesuatu, tiba-tiba sesak nafas. Tengah makan sesuatu, tiba-tiba rasa lumpuh segala pergerakan tubuh badan. Apakah sebabnya? Maka kita akan analisis, kata barangkali kita dah ada sesuatu yang lama, penyakit kesan makanan ini. Barangkali ia disebabkan faktor-faktor yang lain. Barangkali cuacanya, barangkali sekian-sekian. Baik, seorang dalam ibadat, tiba-tiba terhenti ibadatnya.
dengan pengsan. Terhenti sehingga keluh lidahnya. Ada sahabat kat ni. Bila mana dia baca Al-Quran, sampai peringkat dia tak boleh baca. Dia tidak mampu menyebutnya lagi. Ya, dia setiap bulan dia akan khatam Quran. Setiap waktu dia akan khatam Quran, bahkan dia menghafaz seluruhnya. Tapi ada waktu dia tidak boleh menyebutnya lagi. Kalla lisanuhu, keluh lidahnya. Seperti terhenti. Dan sama juga berlaku kepada mana-mana orang yang buat ibadat. Kesan-kesan. Maka beliau nak faham apa sebab kesan ibadat dalam diri. Kadang-kadang kita baca Quran, datang sebut, datang nak menangis. Kenapa datang sifat tu? Kadang-kadang waktu kita solat, kita rasa macam kita dah tidak perlukan apa-apa lagi. Kita rasa indah solat terakhir kita. Kadang-kadang kita rasa seperti tak ada nilai pun dunia yang keliling kita. Kenapa ada perasaan-perasaan macam tu? Ada seorang hamba Allah, tiba-tiba dia ada satu perasaan nak mati yang begitu kuat. Sehingga dia tidak mahu dihampiri oleh pasangannya. Kerana ingatan mati ini terlalu kuat. Bahkan dia tidak mahu lagi buat apa sahaja perkara-perkara duniawi. Tak nak. Tengok TV ke, dengar radio ke, tengok telefon ke, semua tak nak. Dia mula berada pada fasa, kita katakan, peralihan yang serius. Kenapa berlaku macam tu? Ini soalan yang ditanya. Yang selalu berlaku kepada golongan mustaknif. Mustaknif maknanya beginner. Orang yang mula-mula bila Allah Ta'ala nak pilih, nak ambil dia. Bila dia mula berada pada tatapan orang-orang soleh. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut di sini, barangkali ada kesan amalan kamu dulu. Satu. Barangkali juga ada pandangan orang-orang siddiqin terhadap kamu. Pandangan orang siddiqin terhadap kamu. Sehingga mereka ingin membawa kamu bersama-sama mereka. Kalau kita faham cara mudah, tuan-tuan, bila tiba-tiba datang apa yang disebut sebagai futuhat, pembukaan dari Allah. Futuhat dan pembukaan dari Allah untuk kita dekat dengan Allah. Waktu itu mula akan rasa jiwa serba salah. Waktu itu mula kita rasakan kita tak nak lagi berkawan dengan kawan yang biasa kita kawan. Seperti kita nak kawan baru. Waktu itu kita tidak mahu lagi berjalan seorang diri. Kita nak orang memimpin kita. Kita nak guru. Selama ni kita rasa boleh je baca sendiri, faham sendiri. Tiba-tiba berlaku satu kesan. Kita tahu kita tak dapat lagi meneruskannya melainkan dengan guru. Ia begitu kuat. Sehingga ramai orang, bila Allah Ta'ala nak pilih dia, dia berada pada fasa mula-mula dia rasa dia boleh jaga agamanya dengan sendiri. Baca buku ni, baca buku tu. Dengar kuliah sini, dengar kuliah sana. Tiba-tiba dia terpanggil, dia tak boleh bergerak melainkan dia mesti ada satu guru mursyid Rabbani yang pimpin dia. Tak mungkin. Dia mesti duduk berteleku, berlaga lutut dengan gurunya untuk benar-benar dia sampai. Dia mula merasakan cara dia itu sudah berada pada tahap yang tak boleh pergi lagi. Tentang umumnya kita tengok, ramai orang bila dia mula nak jinak agama, dia pun baca sendirilah. Beli buku ni, beli buku tu, baca ni, baca ni. Dan dia cuba menggunakan akalnya yang separuh matang tadi untuk memahami setiap ibarat agama. Cuba faham, baca kitab Ihya Ulumuddin, faham. Sebab orang kata ini kitab tasawuf. Oh, dia pun baca kitab ni risalah Mursyidin ni, kitab tasawuf. Sebab umumnya manusia bila dia mula berubah nak dekat dengan Allah, dia akan rasa bahawa dia boleh buat diri sendiri. Boleh, saya boleh faham sendiri. Sebab dia melihat kepada rutin biasa, pergi masjid, balik masjid. Lepas tu baca Quran. Dia rasa dia tak perlu terikat dengan sesiapa pun. Dia hanya boleh pegang diri sendiri. Dia dah pencing pula tu. Dah pencing ke masjid surau lah. Bergaul duduk dengan orang-orang surau masjid. Tapi dia tetap akan merasa suatu tekanan yang dia tak boleh cerita pada orang lain. Kekosongan. Tentang kosong orang jahil.
dengan kosong orang yang ada ilmu, suatu perkara yang berbeza. Maksudnya kalau orang tu memang tak ada apa-apa, zero, dia kosong ni, dia macam bengong, tak tahu nak buat apa. Mana kali kosong orang ada ilmu pula, dia juga dalam keadaan kebingungan, dia tak tahu nak pergi pada siapa. Kalau orang jahil ni, dia tak tahu nak buat apa pun. Buat apa eh? Kosong. Bila dia insaf, dia tak tahu nak buat apa. Tapi bila orang yang ada asas agama dalam dirinya, dia tak tahu nak jumpa siapa. Dia tahu kuang akam halak. Tapi dia rasa sudah sampai masa, dia mesti bertemu dengan seseorang. Tapi seseorang tu dia tak tahu siapa. Siapa seorang yang saya kena jumpa? Sebab dia dah baik, bagus. Dia dah melazimi agama, tuntutan agama fardu dan sunatnya. Tapi ada kekosongan yang tak mungkin terisi. Melainkan, dia mesti ada seseorang yang akan menyuruhnya, melarangnya secara terus. Dia mesti ada seorang yang akan memahamkannya segala benda-benda yang rumit untuk dipahami, untuk memotivasikannya suatu yang menjadikan semangatnya akan jatuh. Sebab itu kata Syam Nukhadi, kalau bagaimana kamu solat, Ibu Datuk Pengisan, barangkali ada satu pandangan tertentu, kesan daripada amalan kamu sendiri, dan barangkali juga orang siddiqin sedang melihat kamu. Pandangan untuk mereka ambil kamu berada bersama mereka untuk melakukan perjalanan ini. Tentu sekalian, secara mudah untuk kita faham, bila Syam Abdul Qadir menyebut, ya, setiap hari ada orang yang Allah pilih untuk mendapat limpah kunis setiap hari. Maksudnya setiap hari ialah setiap zaman. Kita dah sebut sebelum ini, tuan-tuan sekalian, maksud semalam, murid dengan murad. Murid itu ni orang-orang yang bermujahadah untuk dekat dengan Allah. Orang ini beribadat dengan kesungguhan dia. Kita ada satu istilah lagi namanya murad. Murad, orang yang beribadat secara gifted, dipanggil mauhibah. Gifted artinya dia ini tiba-tiba datang limpah kurnia Allah Ta'ala padanya untuk terus memilihnya. Maka orang ini dengan cepat dia mengatasi orang lain. Dia mengatasi orang lain. Baik, kita nak lihat step ataupun bagaimana ia berlaku kepada golongan yang bila Allah kehendaki membuka jalan akhirat kepadanya, sehingga mula dia melakukan ibadat dalam keadaan yang berlainan, mula berada dalam sifat-sifat tekanan tertentu yang tak boleh ditafsirkan. Macam saya sebut tadi, ada dia rasa perasaan mati, tak ada orang mampu boleh sekat perasaan tu, sehingga bertemu dengan ahli Rabbani untuk sekat perasaan itu, mengawalnya. Dia seperti orang yang kita kata ada ilmu, tapi dia tak reti kawal ilmunya. Sehingga datang seorang guru ajar dia kawal ilmu. Dia ada perasaan takut yang melampau, sehingga dia tak mampu mengawalnya. Maka datang seorang guru yang mursyid mengajar kontrol perasaan takut. Dia ada perasaan gembira, hampir dia tak mampu mengawal gembiranya. Datang seorang mursyid mengajar dia bagaimana bergembira. Contoh macam kita tengoklah orang main bola sepak, dia buat gol, dia punya gembira, dia lari. Itu kalau tak disekat oleh pergadi, mahu dia lari keluar stadium. Dia punya gembira, buka baju, itu ini, pergi kat penonton, peluk penonton. Itu kalau dibiarkan, mahu dihabiskan semua masa 90 minit hanya berlari keluar, hanya satu gol. Ini tak betul dalam disiplin dia sendiri. Sebab itu doktor atau sebab itu referee akan bagi masa berapa saat nak celebrate setiap satu gol. Okey, 30 second, 30 saat. Kalau dia masih lagi terus bergerak, bisa tadi tiup, bola tetap jalan. Akhirnya pihak lawan pula buat gol. Dia lari tak habis lagi ni, lari ganggu. Sehingga ada satu sekatan, dia tak lari ke penonton. Mula ada undang-undang. Kalau tuan-tuan yang jenis minat main bola, dia ada undang-undang dia. Undang-undang dia kalau buat gol, dia tak boleh lari sampai ke penonton, dia tak boleh sekian-sekian-sekian. Dia tak kena kad kuning, kad merah. Jadi ada batasan, lari sama-sama dia pusing, peluk sama dia, okey dah. Ni tak, dia peluk semua dengan penjaga garisan pun dia peluk-peluk lah, buat gol. Menonton dia peluk, habis dia peluk. Kan dia berada dalam kegembiraan yang tak boleh kawal. Kegembiraan yang dia tak boleh kawal. Tetapi bila
Seorang itu bila Allah Ta'ala nak dekatkan dengan dia, maka Allah jadikan dia datang rasa takut pada Allah, rindu pada Allah, rasa nak akhirat, nak tinggal dunia. Tapi perasaan itu kalau tak kawal, dia boleh rosakkan dia. Tentang tengok ada orang dia dah tinggal dunia, dia pun belah TV jadi dua. Baik kapok belah. Padahal TV jirang dia bukan TV dia. Padahal TV mak dia beli, ayah dia beli. Tapi dia dah rasa nak dekat dengan Allah. Balik rumah belah TV jadi dua. Biar kalau TV dia tak apalah, mak dia beli, ayah dia beli, habis duit gaji. Ayah beli TV pun nak dengar kuliah online. Tapi dia punya semangat untuk berubah, TV itu terbelah dua. Dia semangat untuk berubah, dia baling semua pakaian yang lain, cuma yang ada ialah kopiah dan serbannya, jubahnya. Bagi dia pakaian lain semua mungkar dan fasik. Dia tak boleh kontrol diri dia. Itu kadang-kadang orang Melayu kita panggil ini golongan isim. Kena penyakit isim lah. Isim ni maksudnya al-ismu, berdosa. Maksud kalau dalam istilah orang Melayu, dia kata belajar ilmu salah. Atas tengah mereka kata ni sebab ilmu tu panas, dia tak kuat, tak mampu bawa. Dia jadi macam tu lah. Tuan-tuan sekalian, saya kata dalam diri kita ni ada macam-macam perasaan. Tuan-tuan ada perasaan takut. Takut ni kalau kita tak boleh kontrol, dia jadi lain. Kesan buruk. Kita ada perasaan gembira. Gembira pun kalau kita tak kontrol pun bahaya. Kita ada perasaan lemah. Lemah pun kalau kita tak kontrol dengan betul juga bahaya. Kita ada perasaan suka pada orang. Kita tak mampu kawal perasaan suka pada orang yang menyebabkan kita gila bayang, yang menjadikan kita, yang tujuan kita suka orang biar orang tu nak ke kita. Tapi suka sangat sampai kita jadi gila, orang pun dah tak nak sebab dah gila dia. Kan terlalu suka. Atau kadang-kadang jatuh sakit. Pernah diceritakan kisah Ibn Sina merawat orang yang terkena penyakit angau. Penyakit jatuh cinta. Tapi dia tak reti nak kontrol. Dia tak reti nak cakap dengan perempuan tu. Bahkan tak mampu nak kontrol dalam diri dia. Dia pun jatuh sakit. Sakit yang melamposnya muruk. Lalu orang panggil Ibn Sina datang. Ibn Sina salah seorang ahli falsafah Islam dan pakar perubatan terkenal di timur dan di barat, yang dikenali sebagai Avicenna dalam bahasa Eropah, secara Eropah. Dan Islam dia bernama Ibn Sina. Beliau ni pakar perubatan dan juga pakar falsafah. Beliau bijak berubat, tapi beliau tak buka klinik, tak buka hospital. Ilmunya dia tak jadikan dia sebagai kerjaya. Ilmu dijadikan sebagai satu keseronokan. Dia bukan jadikan kerjaya. Dia tak sabit bahawa dia membuka hospital atau sebagainya. Tapi ilmunya tak dapat ditandingi pada zaman tu, bahkan sekarang, dengan beberapa disiplin ilmu yang hebat. Maka orang minta tolonglah. Kawan ni penyakit senyap. Aku beri senyap pun tengok. Ini penyakit jenis penyakit angau. Lalu kata Ibn Sina, baik, sebut setiap lorong yang ada di kampung ni. Dia pun sebut lorong satu, lorong dua, lorong tiga. Bila sebut pada satu lorong, maka dia seperti tenang, nampak tenang. Okey, sebutlah ni lorong ni, lorong nangka contohnya. Sebut pun lorong cepedak, tak jadi apa. Sebut lorong lima nipis, lima puruk. Dia ni kampung lorong buah-buahan dia. Sampai sebut lorong nangka, dia pun tenang. Lorong nangka ni, okay, cari semua alamat rumah tu. Maka dia sebut alamat 1, 2, 3, 2, 3, 4. Sampai sebut satu alamat, lakinya lagi tenang. Ibn Sina tahu, okay, dia ada cinta seorang dalam rumah tu. Maka dia sebut nama ahli keluarga tu. Bila sebut pada nama perempuan tu, maka dia nampak cerah mata dia, bersemangat hidupnya. Oh, dia kena penyakit cinta. Cara ni awak terminang dia. Tak ada orang, tuan-tuan, dia kalau dia cinta korang, dia tak kerti nak cakap. Dia tak kerti nak cakap. Tapi dia ada tindakan-tindakan dia, atau mungkin juga memberi kesan buruk pada dia. Dia termenung, kat kuliah pun tidur.
Lepas sebuah dia tengah jatuh cinta tu. No. Tak patut tidur. Tak tahu nak buat apa dia ni. Dia sifat-sifat dia jadi lain. Orang yang tahu bahawa oh, ni mesti ada penyakit cinta. Mesti. Maksud, ni mesti ada penyakit sekian-sekian. Ini cerita Ibnu Sina dengan orang penyakit jatuh cinta. Apa yang saya nak maksudkan? Tentu ada keadaan supaya kita faham tentang makna futuhat. Bila ada perasaan tertentu, kita tak boleh nak kontrol. Orang yang ada perasaan cemburu, dia tak boleh kontrol. Dia boleh membunuh. Cemburu dia. Cemburunya menjadikan dia tak boleh bahagia. Walaupun dia boleh bahagia, tapi sifat itu dia tak boleh kontrol. Orang yang ada perasaan tamak, hancur dia. Tentang tamak ni, memang ada pada setiap orang tamak. Tapi kita boleh kontrol. Sebab kita ada agama, kita ada maruah, kita ambil kira banyak benda. Tapi ada orang bila dia sifat itu ada, dia tak boleh kontrol. Akhir nampak benar tamak dia. Ada orang sifat marah. Ya, kita semua ada sifat marah. Saya ada sifat marah. Tuan-tuan pun ada sifat marah. Marah kita berada dalam berbagai keadaan. Tapi ada orang tak boleh kontrol marah. Tak boleh kontrol marah dia. Bila dia marah, dia seperti api yang tak boleh dipadamkan. Ada orang tuan-tuan aneh, dia marah, dia seperti api di dapur. Boleh ditutup buka dengan mudah. Bahkan marahnya beri manfaat. Ya, api di dapur, buka api, masak nasi, masak lauk. Dia perangat balik benda yang dah sejuk. Marah dia ni beri manfaat. Memberi semangat pada anak ni dengan sebab marah. Dengan sebab dia marah ni, anak disiplin yang bagus. Itu kita panggil seperti api di dapur. Tapi ini jenis marah macam api Petronas tu kat kereta tu. Pum, keluar, tak boleh padam. Gas yang terhasil, tak boleh. Bomba pun kita tak boleh panggil. Tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi ataupun kita kat Joe Titan lah, keluarkan api. Itu api tu jangan dipadam. Tak boleh padam tu. Kesan daripada bahan kimia. Keluar api besar. Setiap pagi keluar, keluar, keluar. Kalau kita berjalan kat kereta, kan keluar api-api tu. Itu jangan telefon bomba, padam api. Ha. Itu api tindak balas yang daripada ini, kalau tak keluar api, dia meletup pula. Ada orang saya katakan marahnya tak boleh kontrol. Tak boleh. Dia tak mampu kontrol. Bahkan tak ada pun yang mampu kontrol dia. Ada orang sifat yang lain kita sebut. Tadi kita dah sebut tamaknya, marahnya. Ada orang dia ada sifat suka, sayang. Pun dia tak reti kontrol sehingga memalukan dia. Dia sayang seseorang, ditunjuk sampai memalukan diri sendiri. Jadi inilah isu tentang apa yang disebut Syabda Qadir. Tetapi bila Allah Ta'ala nak pilih seorang hamba, dia akan berlaku pada diri sesuatu yang orang nampak aneh. Tiba-tiba semayang pingsan. Tiba-tiba nangis. Aneh. Kerana dia tak mampu kawal diri ni. Tiba-tiba bila dia solat, asyik nangis je. Tak boleh habis ayat Quran tu. Dia baca. Tiba-tiba kalau suruh dia bercakap, misalnya, dia ceritakan bagaimana Imam Haris Muhasibi, dia kalau cakap sikit, dia nangis banyak. Sikit cakap, tunduk kepala nangis. Sikit cakap, tunduk kepala nangis. Maka semua orang dengar macam tu. Dia masih mampu kawal. Kalau dia tak mampu kawal, dia tak boleh bercakap terus. Maka manusia ini, kita faham tentang sifat-sifat dunia yang dia ada. Yang saya sebut tadi, ada orang marah tak boleh kita padam. Ada orang ditamak tak boleh nak kata apa tamak dia tu. Adik-beradik pun dia gaduh tamak. Ada orang dicemburu, macam tak boleh kontrol cemburu dia, melampau cara dia berfikir. Lalu apa? Tak boleh nak sekat. Dibiarkan sampai dimusnahkan cemburunya. Ada orang yang saya katakan, dia cinta sehingga jadi sewel. Tapi kita nak bercakap pada sifat berkait dengan Tuhan. Bila Allah SWT mula nak memilih hambanya, mendekatinya, apa yang Allah lakukan? Apa perasaan orang itu? Yang pertama kata ulama, dia mula kurang mengambil berat tentang dunianya dan mula sibuk dengan akhirat. Itu permulaan langkah dia. Dia macam terfikir, sampai bila aku nak sibuk dengan dunia-dunia ni? Sampai bila? Aku nak akhirat. Aku dah nak mati. Maka ihtimam dia, sifat ambil berat dia,
mula kepada akhirat. Bukan dia tolak dunia, tak. Dia kurang. Kurang dah sibuk dengan dunia. Kata, Ji, tak mesyuarat. Biasa mesyuarat. Ustaz mesyuarat, mesyuarat tak habis-habis, Ustaz mesyuarat. Tak dapat apa. Dulu dia lah beri alasan kita mesyuarat. Jom kuliah, mesyuarat. Jom masjid, mesyuarat. Dulu. Tapi bila Allah nak buka futuhat, pembukaan Allah padanya, dia mula tak lihat mesyuarat lagi penting. Dia tak. Bukan kita pun macam pelik. Selalu ada kuliah. Tak ada mesyuarat. Mesyuarat apa, Ustaz? Mesyuarat bukan penting pun. Dia pula kata bukan penting. Dulu dia kata penting. Kenapa? Kerana Allah sudah membuka. Sehingga dia melihat urusan-urusan dunianya mula tidak punya kepentingan. Dia melihat urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bukakan kepadanya babul unsi wal khalwah. Dia mula suka bersendirian. Dia dulu kan huha sana, huha sini. Ngeteh sana, ngopi sana. Mana-mana tempat lah. Tapi dia mula tak ada benda tu. Dia mula kurang bersosial. Bukan anti-sosial. Tapi kurang. Dia mula suka bersendirian. Dalam bersendirian dia berfikir. Dalam bersendirian dia muhasabah. Dalam bersendirian dia kenang orang-orang yang dah pergi. Ramai dah kawan aku mati. Ni tak ada, tu tak ada. Keluarga mati. Bersendirian tadi menyebabkan dia berfikir, bermuhasabah. Dia mula berfikir apa yang patut dia buat. Yang memberi manfaat. Dan yang ketiga kata ulama, dia mula rasa kemanisan ibadat. Halawatul ibadah. Mula seronok ke masjid, solat jemaah. Rajin pula haji ni lepas bencing. Dia mula seronok. Kerana Allah sedang buka pada dia. Dia pun mula duduk serpang sekali. Dia mula tengok dia datang awal, keluar lambat. Dia mula suka ibadat. Mula cerita nak pergi umrah lah, pergi haji lah. Dulu tak pernah keluar tu, nak pergi umrah, nak pergi haji. Bila nak pergi umrah ni, saya nak pergi. Ini mula ada kemanisan ibadat. Yang keempat, kata ulama, dia mula seronok baca Quran. Dengar Quran. Apa yang relate dengan Al-Quran dia suka. Kata orang, bila Allah nak beri dia hikmah, Allah bukakan kepadanya kecintaannya pada Quran. Dalam firman Allah, bila Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang mendapat hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak. Tiada yang memikirkannya melainkan orang yang ada akal. Kata Ibn Abbas, hikmah di sini ialah Al-Quran. Dia mula suka Quran, tafsirnya, huraiannya, pemahamannya, tadaburnya. Maka ini Allah sedang buka. Sebab dengan Al-Quran ni Allah angkat hambanya. Dan dengan sebab meninggalkan Quran, Allah menjatuhkan hamba ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Allah dengan Quran ini, kata Rasulullah, akan mengangkat satu kaum. Dan dengan Quran ini disebabkan dia meninggalkannya akan menjatuhkan satu kaum. Kita kalau perhati, kaum-kaum yang naik untuk menjaga agama Allah, semuanya kaum yang dikenal sebagai Ahlul Quran. Mereka ni faham Quran, fasih Quran. Berbicara mereka dengan Quran. Berfikir mereka dengan Al-Quran. Tidak lalu satu penjelasan melainkan mereka istishhad terus berdalilkan Quran. Terus berdalilkan Quran. Ini tanda Allah Ta'ala nak buka. Kalau Quran pun malas baca lagi, dengar pun malas, jangan kata nak belajar. Maksudnya pintu-pintu itu masih tertutup. Tapi kita mula usah nak start lah belajar Quran, biar pandai. Ambil kursus Quran, kelas Quran. Mula nak faham pula, usah saya dah pandai baca, alhamdulillah. Tajwid pun dah tahu kuhakam dia. Saya nak faham pula. Belajar pula tafsir. Belajar pula ayat hukum. Sehingga dia mula mengamalkannya. Tentang Quran. Sebaik-baik Al-Quran kita baca dengan memegang mushaf. Kerana memegang mushaf itu adalah ibadat. Mushaf ni kalau kita pegang dah dapat pahala dah. Belum buka, pegang.
Sebab tu syaratnya ada wuduk. Ada orang kata, "Ustaz, saya suka pegang ni, Ustaz, telipung-telipung. Telipung kan ada Quran. Jadi saya lebih suka ku pegang telipung baca Quran. Atau pegang tab. Atau benda-benda yang hari ni elektronik lah. Senang kita buat 10 kerja kat situ. Dan kita pun tak ada sembahyang pun boleh pegang lagi." Boleh tak boleh? Boleh. Tuan-tuan yang ada telefon pintar. Dan tuan-tuan pun pintar macam telefon tadi. Menggunakan dengan baca Quran. Maka bagus. Itu satu benda yang baik. Tapi kalau kita bercakap mana lebih baik, kita kata pegang mushaf. Daripada malaikat memegang mushaf. Memuliakannya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Innahu laquran karim la yamassuhu illa almutahharun. Sesungguhnya ialah Quran yang mulia yang tidak boleh dipegangnya melainkan orang yang suci. Mutahharun, suci hatinya, suci jiwanya. Tetapi bila kita nak pegang, bawakan Quran ini begitu agung, memegangnya ada syarat. Tak boleh pegang ikut suka kita. Ada syarat. Syaratnya apa? Wuduk, bersih. Orang yang menghafal Quran, membaca Quran dengan mushaf, ia lebih barakah. Tapi kalau baca dengan tab, dengan telefon, barakah juga bacaannya. Tetap dia akan mendapat syafaat akhirat kelak dengan apa yang dibaca. Sebab hadis dan kelebihan membaca. Namun, nak menyempurnakannya, pegang itu baik. Tentang kita kalau ada benda kita sayang, tengok dah seronok. Sembang pun seronok. Tapi kalau pegang dia lagi seronok. Kita boleh pegang dia. Kan seronok. Ya, sebahagian benda kita menikmati dengan melihat. Dengan berkata-kata. Tapi keseronokan memegang satu nikmat. Anak-anak kita. Boleh kita sembang dia sampai ke larut malam. Boleh kita cakap dia. Tapi menyentuhnya suatu kedamaian. Bukankah kita kalau kita ayah lah. Dengan berserabut kerja kat luar. Terbalik rumah lah. Menyentuh anak kita. Peluk anak rasa. Hilang semua. Cas-cas negatif tu hilang. Datang positif. Dia macam recharge balik kekuatan kita. Kerana melihat anak-anak yang kita sayang. Pegang dia. Peluk dia. Kena peluk yang baru jalan tu. Itu peluk. Rangkul dia. Dukung dia. Semua rasa macam tenang. Dapat dukung. Tapi kau nangis bagi muak dia balik. Tapi itu gambaran sentuhan. Tanya Al-Quran. Bila pegang satu kenikmatan. Saya masih ingat bila almarhum Muhammad Mursi yang syahid dalam penjara. Dia zalimi. Dia hafiz Quran. Tapi dia tak dibenarkan pegang Quran. Dia minta bagi pihak penjara bagikan dia Quran. Dia lama tak pegang Quran. Penjara ni punya jahat, pegang Quran pun tak bagi. Dia takut. Takut pegang Quran tu jadi atromen. Jadi kuat. Dia punya takut tak bagi. Bayangkan, sezalim itu dia. Di Mesir. Almarhum Muhammad Mursi cuma nak minta satu Quran nak pegang. Dia bukan minta makan, nak tak Quran nak pegang. Kan aku mula merindui memegang Al-Quran. Dah lama tak pegang. Tentulah ini dia bila orang berada dalam kecintaan Al-Quran. Memegangnya satu rahmat. Memegangnya satu keseronokan yang tak boleh digambarkan oleh sesiapa pun. Kalau saya katakan bayangan, kita bayangkan seorang ayah yang lama berkelana, bermusafir. Lalu melihat anaknya, waktu dia memegang anaknya, dia rasa kebahagiaan seluruhnya. Maka Al-Quran ni hebat, dia pegang. Jadi bila Allah tak nak buka pintu pendekatannya, Allah jadikan dia dengan Al-Quran mula menjadi kembar yang tak boleh dipisahkan. Suka dengar, suka baca, suka tadabbur. Sebab itu Allah isyarkan Ramadan bulan Quran. Dan tak ada ibadat yang diisyarkan bulanannya melainkan kita katakan bacaan Quran. Ini ialah bulan namanya bulan Quran. Di sebalik Quran tu memang tiap-tiap hari sunat baca. Bukan wajib baca dalam solat dengan surah Fatihahnya. Tapi ada bulan khas, bulan Quran. Yang mana para ulama pada masa itu, bila datang Ramadan, mereka tutup semua kitab lain melainkan Al-Quran.
Lalu mereka khatam sekali sehari. Mereka khatam sehari dua kali. Mereka khatam sehari even tiga kali. Hatta kalau mereka empat kali. Yang biasa, seminggu sekali. Yang menjadi kebanyakannya, tiga hari sekali. Datang sepuluh akhir, sehari sekali. Ini Imam Bukhari rahmatullah alaih. Pada awal Ramadan dia khatam sekali sehari. Pada akhir Ramadan sepuluh akhir dia khatam dua kali. Dua kali sehari. Siang sekali, malam sekali. Tentang bacalah bagaimana dekatnya ulama' dengan Al-Quran. Terlalu dekat. Dan ini tanda futuhat. Futuhat apa dia? Allah buka dia, memperlihatkannya, mengambil hamba ini, mendekatkan kepadanya. Ini panggil futuhat. Maksud bahasa mudah, Allah pilih. Tanda-tanda Allah pilih, maka Allah jadikan kita suka dengan Quran. Sayang dengan Quran. Cinta dengan Quran. Kemudian kata para ulama, kemudian Allah Ta'ala membukakan kepadanya keagungan yang menurunkan Al-Quran. Keagungan Tuhan yang berbicara dengan Al-Quran ini. Daripada Quran, maka dia mengenali Allah yang sebenar. Dia mungkin kenal Allah secara umumnya, tapi mengenali Allah dengan bacaan Quran lebih hebat. Tetapi kita bila kenal orang, kita ada step-step atau langkah-langkah kita kenal orang. Kalau kita kenal orang melalui orang lain, ya seronok, dah tahu. Dengan kita kenal orang tu dengan dirinya sendiri, kan kadang-kadang kita nak tahu orang tu, kita pun kenal melalui bacaan siapa dia. Kemudian kita kenal melalui orang yang dekat dengan dia, orang yang tahu tentang dia lebih banyak pada kita. Kemudian orang yang mungkin dekat dengan dia, kita tanya, mang tu macam, mang tu saya kenal jiran. Tu jiran. Dia ni orang ni, orang gini, orang kita seronok. Tapi maklumat kita daripada jiran. Maklumat kita daripada bacaan, baca dalam surat khabar. Tentang kebaikan man ni. Oh, mang telah ini tolong orang kampung sekian. Dah baca surat khabar. Tanya jiran. Bukankah satu keseronokan bila kita berdepan dengan orangnya? Mengenalinya secara direct dengan dia. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nak dekatkan, Allah jadikan orang ni kena Allah melalui Al-Quran. Kerana ia adalah Allah yang bercakap. Allah yang bercakap. Lama ni kita kenal melalui ini. Sekarang kita baca Quran dan mengenali Allah dengan setiap ayat-ayat yang kita baca. Kerana ini adalah pertuturan Allah. Ini kalamullah. Macam saya katakan, tuan-tuan nak kenal orang, tuan-tuan bercakap direct dengan owner dia. Bukankah itu satu keseronokan yang tak dapat digambarkan? Kalau kita nak kahwin lah contoh. Oh, nak kahwin nak kenal kita punya calon. Kita kenal melalui orang ni. Orang ni. Seronok-seronok dah tapi belum lengkap. Sampailah kita jumpa orangnya, kita akad nikah dengannya, maka waktu itu tak boleh kita bayangkan bagaimana seronok. Sebab kita memang kenal direct. Tetapi kita mengenali Allah melalui pelbagai cara. Nikmatnya, ujiannya. Kita dengar Tok Guru kita mengajar, kita belajar. Tapi tak akan sama nikmatnya bila kita mula mengerti Al-Quran dan mengenali Allah dengan Al-Quran. Kita baca setiap ayat, maka kita kenal Allah. Maka Allah bila nak pilih seorang, Allah jadikan dia kenal Allah dengan baca Al-Quran. Bukan melalui orang lagi. Dia bukan kenal Allah daripada fulan, dia fulan tak. Dia direct dengan Al-Quran. Bila Allah nak buka. Kemudian, Allah buka kepadanya lagi pintu malu pada Allah. Bila Allah nak suruh dekat, maka Allah jadikan dia mula malu pada Allah. Kita bayangkan kita, kalau malu ni rasa macam mana? Cerita malu ni, macam mana perasaan orang malu? Kita jumpa orang yang kita paling malu dengan dia. Tentang kita gemuruh hati kita. Berpeluh badan kita, malu ni. Nak cakap tak terkeluar ni, kita malu dengan dia. Dia kerana mulianya dia, baiknya dia. Seperti tak terkata-kata nak cakap apa, malu. Kena pula dia beri kebaikan macam-macam. Tak terucap lagi terima kasih. Kerana kebaikannya banyak. Tentang kalau kita masih boleh ucap terima kasih, kerana kebaikannya belum banyak. Sebab tu bila ditanya kenapa orang
bila buat baik sikit, kita macam-macam terima kasih. Tapi Allah buat baik banyak kat kita, tak terima kasih sebab terlalu banyak. Kita tak mampu sebut terima kasih. Tentang tengok ada seorang lah, dia mula-mula bagi, ha ni, saya nak bagi kuih sebungkus. Dia kata terima kasih. Ha ni sekali lah dengan teh tarik sikit, terima kasih. Ha ni sekali dengan nasi lemak, oh terima kasih lagi. Ha ni sekali nasi lemak untuk anak-anak pula, Allah terima kasih. Dia kata ha ni sekali, makan tengah hari sekali. Makin dia bagi kita, tak ada cakap apa lah. Seperti tak ada dah kalimah yang lain. Kita tak mampu beri, kita nak, kita macam bela nak cari satu kalimah yang hebat atas pada terima kasih. Kerana ternyata tak ada. Akhirnya kita terpaksa diam. Itu panggil kelu lidah. Orang buat baik sekali memanglah boleh sebut terima kasih, terima kasih. Dah banyak-banyak-banyak. Tuan-tuan dah tak terucap terima kasih. Sebab tu kalau kita tengok mak ayah kita, berapa kali kita terima kasih kat dia? Tak, sebab dia banyak sangat buat baik. Mula-mula ingatlah sekali mak belanja Tom Yang, terima kasih mak, terima kasih Umi, terima kasih abang. Sesekali teringat, tapi ni tiap-tiap hari lama-lama lupa, kenapa? Terlalu banyak. Dia dah tak boleh dah terima kasih. Tetapi tak lagi Allah. Kelu lidah manusia. Tetapi kalau ada hamba Allah yang masih mampu bersyukur, maka ini orang yang hebat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sikit je yang masih terus berterima kasih. Orang yang Allah buka ruang yang luas untuk dia tidak pernah putus berkata terima kasih, syukur padamu ya Allah. Itu saya kata orang paling bahagia yang terus membilang nikmat Allah. Tapi bila kita mula melangkah pintu derita, kita akan membilang musibah kita. Saya ni tak macam orang lain, Ustaz. Orang lain duk bilang nikmat orang lain gitu. Kita ni macam malang no. Malang sungguh. Tentang orang ni masalah dia, sebab dia tak reti membilang. Yang disuruhnya bilang nikmat, bukan bilang musibah. Tapi bila dia membilang musibah, dia seperti macam jalan berunduk. Tuan-tuan, jalan berunduk ni seronok ke? Ada buat rekod jalan berunduk. Tak lama gila dia tu. Dan kalau dia buat pun takkan ada orang ikut. Cuba tuan-tuan mulakan start. Hari ni saya nak jalan berunduk. Hari lah. Masuk rumah berunduk, masuk bilik air berunduk, masuk bilik berunduk. Awak ni apa jadi mazhab? Mazhab berunduk. Buat naik kereta pun undur. Agak-agak orang yang jalan berundur ni tuan-tuan, okey ke dia? Dia kata awak ni jing mana sampuk awak? Jing undur ke? Jing reverse? Suka berundur pula ke? Orang-orang yang terus membilang musibah, dia ni jalan berundur. Dia tak akan bahagia. Letaklah dia dalam kepuk makanan, dia tak akan bahagia. Dia tetap rasa dia lapar sebab dia tak membilang nikmat. Berilah dia suami paling baik, dia tak bahagia juga. Berilah dia isteri yang paling soleh, dia tak akan bahagia sebab kerjanya bilang musibah. Berilah umur dia 100 tahun, dia tak akan bahagia. Kata orang yang bilang nikmat, beri dia sekejap sahaja, dia sudah bahagia. Allah, alhamdulillah dapat kejap. Dan dia mengain dapat anak ikan je, tapi kerana dia bersyukur, seronok dia, seronok dapat anak ikan. Nanti kita boleh sampai jadi besar. Baru kita makan bila dia besar. Dia nampak suatu yang perancangan yang lebih menggembirakan dia. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok diri kita. Apakah kita di kalangan yang membilang musibah atau membilang nikmat? Yang kita berkawan tak lama tu sebab kita duduk bilang jahat dia. Kita tak bilang baik dia. Cuba tuan-tuan bilang baik dia tu. Yang kita kan kawan-kawan kadang dah lama gaduh. Cuba bilang baik dia. Memanglah dia ada kurang dia, jahat dia. Hari tu Ustaz, dia patut belanja saya, dia janji, dia tak belanja tu saya sampai sekarang tak berkawan. Cuba awak bilang baik dia pula. Kalau kita bilang, oh dia rupanya baik, sakit tanya khabar, bilang. Kali tu orang yang bila dia bersahabat, nak lama kawan, bilang kebaikan kawan, bukan kekurangan dia. Tuan-tuan, bilang kekurangan dia, kadang satu je kurang dia, kita turut bergaduh bertahun-tahun namanya. Kita suami isteri pun sama. Duk bilang kurang suami kita dan bini kita, memanglah tak lama lah kita. Cuba bilang baik dia. Alhamdulillah suami saya tak pernah minum arak. Ha, tu baik dia. Walaupun suka tidur dalam kuliah, tak apa, arak tak minum. Dia penyakit tidur dalam kuliah. Buka online, tidur.
Panggil bini, yang jom. Oleh lah Ustaz. Dia tidur dulu, dia panggil. Suami saya, alhamdulillah, semayang tak tinggal, arak tak minum. Cuma dia lah kurang sikit, lambat sikit. Bini saya semua bagus Ustaz. Tapi kalau suruh siap. Ni nak pergi maiding hari ni Ustaz, kena beritahu. Dua hari lepas. Kalau beritahu, ni lagi sejam nak pergi maiding ni. Kita nak beli menu rahmat. Haa, contoh. Isteri kata, abang kenapa baru beritahu? Patutnya dua hari lepas beritahu. Lambat saya nak siap. Ni ada jenis mazak, mazak lambat. Tadi nak pakai tudung setengah hari. Ni nak bersih diri dia setengah hari lagi. Ni dua hari tunggu ni. Artinya, mungkin kekurangannya kat situ. Tapi kat lain dia bagus. Pemurah orangnya. Redha dengan pembahagian isi. Tapi bab tu dia lemah. Jadi kalau kita bilang benda tu, memang kita tak boleh bahagia. Bukan maksud kita alu-alukan tak apakah boleh, awak lambat lagi yang 8 hari yang boleh. Bukan begitu. Kita tetap tegur kelambatan tu. Cuma kita tak jadikan itu sebab untuk menjauhkan diri, menjauhkan diri. Maka demikian bila seorang tadi malu kepada Allah, cerita balik, malu kepada Allah, dia mula membilang nikmat-nikmat Allah banyak. Itu yang cerita Nabi Allah Ayub, cerita Nabi Allah Yusuf. Mereka ni malu. Nabi Allah Ayub, waktu dia minta isteri, doa biar kita sembuh. Aku malu. Aku dapat nikmat lama. Ujian baru berapa tahun ni? Baru berapa tahun? Jadi malu untuk doa sembuh penyakit. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sakit, masuk lawak sehari dua, ngeluh kita, Allah, banyak benda tak boleh buat, Ustaz. Kalau saya tak masuk wak ni, tu. Tuan-tuan, kita baru tahun ni masuk wak dua hari. Baru tahun ni. Selama ni, Masya Allah, sihat, segar, buka. Baru dua hari ni, takkanlah nak ngeluk dah. Kita baru sehari dua ni, kena gaut. Selama ni, duduk berlari, keliling. Bukan keliling Kaabah dia, keliling haram semua, Ustaz, keliling. Habis restoran haram dia, keliling. Sehat, insyaAllah. Takkanlah kita nak ngeluh hanya beberapa hari kita tak boleh jalan. Hanya beberapa hari kita masuk wak. Hanya beberapa hari kita demam. Hanya beberapa hari kita sekian-sekian musibah. Jadi jangan jadi orang yang kufur pada nikmat Allah. Maksudnya kita tak akan bahagia. Kemudian seterusnya kata ulama, Allah akan buka kepada pintunya. Buka lepas dia ada rasa malu. Asyur bimashhadi qayyumiyah li rabbihi. Dia mula melihat segalanya Allah. Yang beri rezeki Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Yang memberi manfaat Allah. Yang mendatangkan mudarat Allah. Yang menurunkan penyakit Allah. Yang menyembuhkan Allah. Semuanya Allah. Tak ada lagi dia kata sebab tu, sebab ini, tak ada main sebab-sebab. Ini Allah. Ini kehendak Allah. Bila Allah berkehendak, maka jadi. Tak ada dia beriman pada sebab. Imannya kepada Allah yang mendatangkannya. Menyebabkan apa pun berlaku, dia akan kembali pada Allah. Dia tak melihat pada sebabnya, daripada Allah. Dan seterusnya Allah Ta'ala akan buka kepada pintu, dipanggil pintu Al-Qabdu Wal-Basad. Iaitu pintu rasa takut sangat-sangat pada Allah. Dan pintu harap pada Allah. Ini dipanggil pintu takut dan pintu harap. Kita baca bab neraka takutnya. Azab kubur takutnya. Tapi bila kita baca pula tentang syurga, moga saya ahli syurga. Baca pula tentang kubur yang diluaskan, dicahayakan, diturunkan dengan segala nikmat syurga, insyaAllah naknya kita masuk kubur. Kalau nak kita nak masuk kubur, datang rasa harap. Kita dengar azab, datang rasa takut. Kita dengar benda-benda yang baik, datang rasa harap. Kemudian Allah Ta'ala akan bukakan kepada pintunya, mula memuji Allah. Dia panggil babus sana' Allah. Kerja dia, kalau dulu kerjanya puji orang. Puji orang, puji kereta, puji rumah, puji pantai, puji bukit. Allah dia tak puji. Kali ini dah berubah. Dia mula kata, Alhamdulillah. Dia mula berkata, Zalika fadlullah. Itu kurniaan Allah. Kerjanya puji Allah. Orang puji dia, dikembalikan pada Allah. Kata orang yang memuji Allah ini, ini satu makam yang tertinggi. Makam ini, diceritakan dalam hadis. Ketika mana semua manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Semua nabi-nabi tundukkan kepala. Apatah lagi manusia yang lain.
Masing-masing takut, gerung sambil berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Masing-masing berkata, salim, 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 ya Allah selamatlah, selamatlah. Dan ketika ketakutan berada pada kemuncak, lalu Nabi SAW meminta izin untuk mendekati Allah, berdiri di hadapan Allah. Allah izinkan Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi SAW, Allah ilhamkan ku segala lafaz memujinya, lalu aku sujud kepadanya. Ada kalimah pujian yang paling agung yang Allah cuma ilhamkan pada Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Supaya kita tahu, siapa pun yang Allah ilhamkan puji pada Allah, maka Allah dah angkat dia. Kerjanya cuma puji Allah, Allah dah angkat dia. Kau cuma puji manusia, itu dia pencacai-pencacai manusia. Tapi bila seorang itu memuji Allah, dia berada pada makam yang tinggi. Lalu kata Nabi SAW, aku pun diilhamkan oleh Allah dengan bikulin mahamid, semua pujian-pujian Allah. Lalu aku sujud. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Irfa' ra'sak. Yusma' laka. Sal tu'ta. Isfa' tu syafa'. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Muhammad, angkat kepada kamu. Angkat kepada kamu. Yusma' laka. Cakap apa kamu nak cakap, didengari. Sal tu'tah, minta akan diberi. Isfa' tu syafa', beri syafa'at, akan diterima syafa'at. Maka ini disebut sebagai syafa'atul uzma, syafa'at terbesar. Yang Rasulullah memperolehinya ketika mana baginda memuji-muji Allah SWT. Contoh kita tadi sebut syukur. Satu posisi manusia yang hebat, syukur pada Allah. Dan satu lagi posisi yang hebat ialah orang yang sentiasa memuji Allah. Sebab itu Nabi SAW didik kita. Tentang kita kalau dapat benda baik, alhamdulillah. Dapat benda kita tak berapa suka, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Rasulullah SAW waktu baginda berada keadaan baik, orang tanya Rasulullah, bagaimana keadaan, sihat ke ya Rasulullah? Nabi kata alhamdulillah. Kalau baginda saat-saat hari itu tak berapa sihat, Nabi kata alhamdulillah ala kulli hal, apa pun alhamdulillah. Tetapi kita pun nak beramal macam tu. Kita dapat apa yang kita nak atau kita tak dapat apa yang kita nak, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Sebab kita tak tahu kebaikan kat mana. Kebaikan itu bukan apa yang kita nak, dan keburukan itu apa yang kita tak nak. Kadang-kadang kebaikan itu apa yang kita tak nak. Sebab saya tak nak kerja kat sini, tak suka lah, tapi lah terpaksa jugalah, fikirkan anak kecil, fikir ke rumah, fikir keluarga ni, melangkau dengan penuh malas. Tiba-tiba dia dapati banyak kebaikan di situ, banyak kebaikan. Ramai mana kita yang pada permulaan tak suka satu benda, akhirnya kita mula suka, kita mula memuji benda yang kita tak suka. Dulu tak sebut ni untuk, tapi hari ni kita puji. Kita puji benda yang pernah kita kutuk. Tak kiralah orangnya ke, barangnya ke, perniagaan ke, apa je. Banyak mana benda yang kita berubah daripada kutuk pada puji. Dan sebaliknya juga. Kemudian, akhir sekali, Allah membuka kepadanya segala cabang-cabang ilmu. Jadi kemudian apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, untuk saya tadi relatekan apa yang kita nak faham. Bila Allah memang nak beri sesuatu, maka Allah buka benda ni. Maka orang ni mungkin akan nampak. Mungkin dibuka. Kenapa dibuka benda ni? Mungkin kerana dah lama dia beribadat pada Allah, akhirnya Allah buka. Mungkin juga dia lemah tapi semangat dia kuat. Ustaz, saya nak berubah tapi tak larat saya ni. Saya nak istiqamah Ustaz tapi tak larat. Nak. Saya cinta majlis ilmu, tapi dia lemah tadi, tak boleh dikontrol. Tak boleh. Saya naknya jadi orang baik. Saya naknya jadi isteri solehah. Saya naknya jadi suami misali. Saya naknya jadi sekian-sekian. Kita nak. Tapi fizikal kita lemah, kekuatan kita lemah. Tapi keinginan kita kuat.
saya naknya pergi haji tapi kota tak dapat, duit tak cukup. Batin kita kuat. Saya nak pergi, nak pergi. Di situ Allah akan buka futuhat. Artinya kadang-kadang sebab seorang itu dah lama beribadah, akhir dapat kemudahan ini. Atau seorang tadi, kerana kuatnya keinginan dalamannya, maka Allah bagi. Seperti saya selalu sebut pada tuan-tuan sekalian, tentang kalau betul keinginan kita kuat, maka Allah makbulkan. Saya duk tengok, duk baca kisah orang soleh dulu, masya Allah, hebat ibadat. Ramadan mereka tak macam kita, beza. Kita Ramadan, kita belum Ramadan dah cari kuih raya. Ramadan gitu. Kuih raya, cari baju raya. Dah ringtone dah tukar dah lagu raya lah. Tengah solat Jumaat dah dengar lagu raya. Kau ni mak biar betul. Bukalah lagu Ramadan dulu. Tak, dia terus lagu raya. Dah stop seronok. Tapi tuan-tuan, kita masih sama cemburu juga tengok orang yang faham Ramadan. Kita boleh baca kisah-kisah ulama' yang saya sebut tadi. Datang Ramadan, masya Allah, cara mereka. Siapa tak tidur malam? Kita macam mana nak tak tidur? Saya kuliah pun setiap hari saya tidur. Macam mana tak tidur malam? Nak tak nak tidur malam, baca Quran, ibadat. Kemudian berdiri sampai subuh. Kita terfikir lemahnya kita duduk zaman macam ini. Ustaz kita cerita mereka dengan Ramadan yang hebat, masya Allah. Macam mana tak dapatkan ampunan Allah? Kita tengok dia kita jauhnya jauh. Tak benar kita lemah. Tapi hati kita biar kuat. Moga-moga akan sampai waktunya kita akan rasa. Kita lalui benda. Kadang-kadang kita cemburu dengan cerita orang solat khusyuk, solat khusyuk. Kita angkat je takbir macam-macam datang. Allahu Akbar datang. Nak daftar anak, buku tek tak ambil lagi ni. Datang. Hantar anak asrama malam ni. Allahu Akbar padahal tadi tak nak fikir. Allah Akbar fikir pula ke? Ni nak pergi pasar pula. Boleh stok Ramadan ni sebulan. Allah Akbar dah fikir dah ni. Raya tahun ni balik kampung mana pula aku. Dia jahat semua datang. Kita tertanya bilalah aku nak solat khusyuk. Dengar orang solat khusyuk. Sampai dicabut panah daripada badan tak terasa. Ini Abad bin Bishir. Sahabat Rasulullah. Bila dia kena panah dengan tiga panah. Nak cabut panah. Kita tunggu aku sembahyang dulu kau cabut panah. Allahu Akbar. Cabut panah tak sakit. Dia punya berada dalam alam lain ketika solat. Ini kisah Abad bin Bishir, bodyguard Rasulullah SAW, yang dia dipanah tengah solat. Tentang tengah solat kena panah. Tak berhenti solat. Kena panah lagi, tak berhenti. Kali ketiga berhenti kenapa? Bimbang keselamatan Rasulullah, bukan bimbang dia. Dia ikut dia tak nak berhenti solat. Baik kan Ambat bin Bishir tengah solat kena panah, dia tak nak berhenti. Dia tak rasa apa benda tu. Kalau tidak, kata dia, kalau tidak kena aku bimbangkan keselamatan Rasulullah, saya aku tak berhenti. Sebab dia kena jaga Nabi SAW. Panah-panah. Kita lihat bagaimana solat mereka ini luar biasa. Kita baca kisah seorang ulama bernama Urwah bin Zubair. Bila doktor nak potong kaki dia, doktor kata kena minum arak ni, biar mabuk sikit baru kita potong kaki. Dia kata, aku tak akan minum hatta waktu darurat. Habis macam mana nak potong kaki? Panggil seorang yang pandai baca Quran. Baca Quran depan aku. Sebab dia bila dibaca, dia dengar baca Quran, dia asyik. Maka orang ni pun baca Quran depan dia, dia pun asyik seronok. Dia potong kakinya tanpa dia rasa. Bayangkan. Dengar Quran potong kaki tak terasa. Kita solat, nyamuk baru nak datang. Terasa dah nyamuk. Ish. Lagi jauh nyamuk ni dah. Punya khusyuk kita tu masalah. Jadi, tuan-tuan kita cemburu dengan zaman mereka, dengan orang mereka. Namun, kita berharap satu hari nanti kita akan dapat khusyuk tu. Maka sebab itu Allah bagi. Sebab ada benda kita nak. Jadi kita akui lemah kita. Kita akui kita tak kuat. Kita akui segala masalah dalam diri. Namun kita nak kesempurnaan dalam ibadat. Kita nak rasa bagaimana sempurna ibadat di bulan Ramadan. Naknya kita. Kita naknya rasa khusyuk dalam solat. Walaupun satu rakaat cukup lah. Nak khusyuk. Nak rasa juga bagaimana hebat manisnya khusyuk dalam solat. Yang merupakan hubungan makhluk dengan hamba, dengan Allah, dengan Tuhan.
Tuan-tuan, insyaAllah kelak kita akan dapat. Yang penting, terus jaga yang fardu, terus jaga yang sunat, sampailah kita tua, sampailah kita mati, kelak kita akan rasa semua kenikmatan itu. Allah hadirkan khusyuk solat, Allah hadirkan kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Wallahul bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.